Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Azza wa Jalla, pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyambung kuliah kita minggu lepas. Minggu lepas kita bicarakan tentang sumber-sumber sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bicarakan bagaimana Al-Imam At-Tabari rahimahullah telah meletakkan asas pada penulisan dia, manhaj penulisannya, dan apabila metod penulisan yang dia gariskan itu tidak difahami oleh orang yang kemudian lalu menukilkan cerita-cerita sejarah daripada kitab beliau, maka itu yang menyebabkan antara salah satu tersebarnya cerita-cerita yang palsu, yang tidak tepat, yang salah berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi yang awal. Bukan salahnya pada At-Tabari, tetapi salah pada orang yang menukilkan tanpa memahami manhaj beliau. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam topik yang sebegitu, masih menyambung lagi. Cumanya sikit nak sebut, siang tadi bincang dengan ada satu orang kawan tentang apa tadi tajuk dia, disebutkan tentang ada isu yang dibawa oleh sebahagian daripada tokoh kita di kalangan ulama kita, yang bila dia sebut sekadar begitu sahaja tanpa ada asas kepada audien, maka dia boleh mendatangkan kekeliruan. Dia boleh datangkan kekeliruan. Orang tak tahu cerita, tak tahu punca, tak ada asas pemikiran yang betul, tiba-tiba disajikan dengan satu pemikiran yang baru, kalau kita katakan baru, ataupun manhaj berfikir yang lebih kritis, maka itu sebenarnya memang agak sulit untuk dihadam dan difahami oleh orang awam biasa. Maka salah satu cara penting untuk orang boleh terima dan cerna maklumat itu dengan baik ialah kembali semula kepada usul, cara berfikir, cara istimbat hukum. Kalau berkaitan dengan fiqh, kita kena tahu susul galur bagaimana satu-satu isu itu ditangani oleh para ulama. Maka bila itu diatur dengan betul, diterangkan dengan betul, maka di hujung ceritanya bila sampai kepada dia punya dapatan itu, orang jadi tak apa nak terkejut, pasal dia dah tahu dah ikut dia punya flowchart yang ada. Tapi nak sampai, nak ambil daripada yang awal cara berfikir itu, tuan-tuan, itu yang sebenarnya orang ramai tak tahan. Dia cabut lari. Belajar hadis 3-4 bulan dengan penuh semangat, bila sampai pada aspek teknikal, tuan-tuan tengoklah kan surut kan. Orang tak boleh nak faham, orang tak boleh nak kecap, dia tak boleh nak hadam benda tu, dia cabut. Lepas tu bila kita keluarkan cerita tentang hadis tu, hadis ni, dia heran. Demikian dengan benda-benda yang lain. Demikian juga dengan sirah. Kita akan lalu banyak tentang kaedah, disiplin. Memang membosankan. Tapi kalau kita tak ambil yang tu, kita terus kepada topik sirah Nabi tanpa ambil faham tentang metod penulis, tentang apa perjuangan yang dia cuba kemukakan, kita tak boleh nak tangkap dengan hati yang lebih terbuka. Pasal tu kok mana pun bila kita baca kitab ni, kita lalu dulu manhaj yang cuba diterapkan oleh pengarang kitab kita ni, bagaimana cara berinteraksi, bagaimana cara kita pandang sumber sejarah, bagaimana kita menghurai dan mentafsirkan peristiwa-peristiwa sejarah biar dia sesuai dengan konteks syarak itu sendiri. Ha, jadi kerana tu tuan-tuan, kalau ada orang kata lama sangat mukadimah dia ni, sabar je lah. Pasal kita nak dapatkan kenapa berlakunya yang banyak-banyak tu, pasal apa berlaku yang tersebar dalam kitab-kitab sejarah yang ada di pasaran,
yang tersebar dalam buku-buku teks pendidikan Islam yang macam-macam tu datang daripada mana? Dan datang daripada mana kita nak huraikan dia sumber daripada apa? Apa manhaj penulisan itu? Di mana salah petikannya? Di mana kritikannya? Nak sampai ke tahap tu, dia kena patah kepada step yang awal. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang hadir malam ni sabarlah benda tu, baru boleh kita faham. Nah, baik, tersambung bicara kita yang melepas. Qala al-musannif hafizahullah, sebahagian sejarawan moden merasa tidak perlu merujuk kepada, yakni ke surat 47. Sebahagian sejarawan moden merasa tidak perlu merujuk kepada kitab-kitab di atas. Kitab-kitab di atas tu maksudnya dia bermula dengan Quran, kitab-kitab hadis, kitab asbabun nuzul apa semua, dan kitab-kitab tarikh dan tafsir, tafsir apa semua ni. Mereka lebih percaya pada kemampuan peribadi mereka untuk memahami konteks bahasa dan maknanya sekaligus. Hal ini menyebabkan mereka membuat kesalahan besar seperti penafsiran orientalis terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah, yakni Allah, yang membangkitkan atau mengutuskan pada suatu kaum yang buta huruf seorang nabi dari kalangan mereka. Baik, mereka mengartikan buta huruf, di sini dia buta aksara, dengan tidak faham urusan agama. Padahal Al-Quran menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang buta huruf, dan tidak masuk akal kalau disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti urusan agama. Ha, ini yang dinukilkan daripada perkataan Dr. Subhi Saleh rahimahullah bila dia kritik orang yang salah cara faham ayat tu. Bila dalam suratul Jumu'ah itu kan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina, dialah, yakni Allah Ta'ala, yang membangkitkan fil ummiyina, dalam al-ummiyin maknanya bangsa yang buta huruf. Ummi maksudnya bangsa yang buta huruf. Dalam kajian sejarah menunjukkan bahasa bangsa yang buta huruf itu ada pada Quraisy. Itu memang sifat Quraisy. Hanya ada segelintir kecil sahaja yang reti membaca dan menulis. Dan kalau kita tihat, banyak kali kita bangkitkan benda ni tuan-tuan, buta huruf bukan bermakna dia punya akal fikiran rendah. Buta huruf ni dia boleh berlaku apabila tidak adanya sistem pengajian. Bukan mesti dia tak pandai, tapi tak belajar. Maka demikian dengan Nabi SAW. Nabi bukan orang yang belajar membaca dan menulis. Pasal tu Nabi dikira ummi, tak tahu baca, tak tahu menulis. Ha, jadi Quraisy, dia tak tahu baca, dia tak tahu tulis pada kebanyakan keadaannya. Ha, pasal kaedah ada al-hukmu yambani alal aghlab, hukum itu kita nak labelkan berdasarkan kepada majoriti. Jadi majoriti Quraisy tak pandai baca dan menulis, maka kita katakan itu umat yang buta huruf. Baik, jadi maksud bila kita kata buta huruf di situ, dari kalangan seorang rasul dari kalangan mereka, maknanya nabi juga adalah dari kalangan yang buta huruf. Arab Quraisy dia tak tahu baca, dia tak tahu tulis, tapi dia ada kelebihan dalam bab jual beli. Kira mengira ni mempandai, bab duit dia pandai. Kelebihan Quraisy lagi ialah dalam bab perjalanan buruj ini, bintang itu. Pasal dia nak berjalan malam dengan kenderaan unta, dia nak lalu padang pasir, gelap gelita, tak ada apa. Hanya berpandukan kepada bintang dia boleh cross the road, dia boleh lintas padang pasir yang luas itu sepanjang-panjang perjalanan.
Dan kelebihan Quraisy juga yang disebutkan oleh sebilangan ulama tarikh ialah tengok kat tapak kaki unta tu, tapak kesan tapak kaki, tahu unta siapa. Yang tu yang bila unta dia tahu. Sebenarnya kalau memang bidang tu kita, kita boleh tahu. Tanya doktor haiwan kan, hari-hari jumpa kucing pun semua. Sepintas kucing lalu dia tahu kucing ni ada penyakit apa. Pasal dia macam tukar masak lah. Kalau tengok sekali rasa tahu dah, yang ni tambah. Dia punya cili dia tak apa nama, dia tak goreng masak betul-betul. Ha. Adalah masalah apa yang kurang. Pasal itu kelebihan yang bila orang tu duduk dalam lingkungan yang macam itu kan. Ha, jadi Quraisy ada kelebihan yang itu. Dia duduk bergelumang dengan unta, perjalanan pejalan kaki, apa nama, padang pasir dan sebagainya, maka dia faham. Ha, itu yang kita cerita dulu. Saya cerita kat tuan-tuan kan, yang Abu Sufyan masa dia nak cross jalan ni, kita ulang banyak kali dia cerita ni. Bila dia nak lintas masa bibit-bibit perang Badar itu, dia dah syak dah akan Nabi ini dengan orang Madinah akan cuba sekat perjalanan dia. Maka dia sendiri pergi tinjau. Ada tak peninjau Madinah dekat laluan tu? Tanya ke orang, orang tu tak nampak apa. Dia tengok ada tumpuk-tumpuk tai unta. Ha, bukan kata sudah, tumpuk-tumpuk tai unta. Dia buka tai unta tu, dia pecahkan tengok konten dalam tai unta tu. Ini tumbuhan ni tak ada di sini. Maknanya bukan orang sini. Tumbuhan ni ada dekat Madinah. Maknanya orang Madinah dah sampai sini untuk meninjau pergerakan dia. Ha, yang kata tak tahu baca tu. Ada kelebihan di situ lah. Baik. Jadi kembali balik kepada cerita kita yang ni. Maksud perkataan ummi dalam ayat tersebut memang tak tahu baca, tak tahu tulis, buta huruf. Tapi ada di kalangan pengkaji, penulis, dia cuba tafsirkan ayat itu dengan maksud tidak faham urusan agama. Kesan dia ialah dia langgar ayat tu, pasal ayat tu kata fil ummiyina, dari kalangan masyarakat yang dia terjemahkan tak faham agama, seorang rasul dari kalangan mereka. Maknanya rasul tu pun tak erti agama. Kan kesalah maksud macam tu. Jadi kerana itu ayat-ayat Quran dia tak boleh ditafsirkan hanya bergantung kepada teks, hanya bergantung kepada makna ayat. Dia juga perlu ada ambil kira asas-asas yang lain. Yang paling penting, kita kata dalam tafsiran Al-Quran, dia mesti ditafsirkan oleh Quran dulu. Kena tengok dalam ayat-ayat lain ada tak menjelaskan maksud. Kemudian tafsir dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabah, lepas tu ia dibantu. Kalau tak ada semua yang tu, maka baru kita bergantung kepada maksud apa nama perkataan itu sendiri yang digunakan oleh orang Arab. Itu pun bukan pada zaman ini. Penggunaan perkataan itu pada zaman ia diturunkan. Maknanya nak kena baca kitab-kitab sastra, nak kena baca ni. Nak kena tahu bahasa ini, lek zaman bila gunakan bahasa ini. Kalau zaman ini perkataan ini membawa maksud apa? Ada perubahan. Ada perubahan. Penggunaan itu akan ada perubahan. Ada lagi tak yang mengamalkan bahasa itu sekarang? Tak ada lah. Bahasa Quran ini kira rare dah sekarang ni sebenarnya. Maknanya orang bahasa komunikasi, dia dah develop. Dia tak gunakan asas bahasa Quran. Macam contoh perkataan laban. Laban kan susu. Sekarang ni kau cari laban, mana dapat susu fresh tu? Laban maksud apa? Susu masam, tairu. Ha, yogurt. Kalau susu yang fresh tu dipanggil halib. Ha, jadi istilah tu dia berkembang. Dia boleh tukar makna. Ha, juga macam perkataan as-sunnah kan. Nabi sebut laisat minas sunnah. Perkataan Nabi sunnah tu bukan sunnah yang dalam apa nama term fuqaha ataupun muhaddithin. Lain. Ha, itu bila Imam Ahmad tulis kitab sunnah, dia bukan cerita tentang perkara-perkara sunat. Dia cerita pasal akidah. Pasal sunnah Nabi yang paling besar, akidah. Ha, jadi term itu dia akan berubah. Jadi bukan senang benda ni. Tapi nak sampai kepada tahap boleh menghurai dan mengkaji benda tu, first step nak kena buat, baca. Kalau baca Quran pun tak, tiba-tiba nak pihurai, jauh lagi lah benda tu. Jadi kita kena baca Quran. Jangan tunggu Ramadan baru nak baca. Lebelum Ramadan kita start baca dah. Pangai ingin siap-siap baca Quran. Banyak kitab yang boleh kita baca.
Baik, penafsiran Al-Quran mesti dilakukan dengan merujuk kitab-kitab tafsir untuk memberikan arti yang benar dan sesuai dengan tujuan Al-Quran itu sendiri. Bukan ditafsirkan menurut hawa nafsu untuk mendukung pendapat atau mazhab tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dalam sebuah hadis. Barang siapa yang mengatakan sesuatu berkaitan Al-Quran dengan pendapatnya atau dengan hal yang tidak diketahuinya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ini disebut oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Baik, akan halnya kedudukan hadis dalam studi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis menerangkan masalah akidah dan adab Islami. Hadis juga berbicara tentang hukum, menerangkan sisi ibadah dan syariat. Dari segi puasa, salat, haji, zakat, undang-undang politik, keuangan dan pengurusan. Tidak mungkin mendapatkan gambaran lengkap tentang Islam kecuali dengan mengetahui hadis. Setiap aspek yang ditunjukkan dalam hadis memiliki pertalian dengan kehidupan, budaya, kemasyarakatan, ekonomi dan pengurusan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dan yang setelahnya. Kerana umat Islam pada zaman itu sangat konsisten dengan sunnah dalam kehidupan mereka. Jadi demikian tadi ditunjukkan. Kalau tafsir, kita kena rujuk kitab-kitab tafsir para ulama dan kita akan dapat nilai. Dan bila kita tafsir, sebahagian daripada tafsir itu ijtihadi, ijtihad. Bila kita buka banyak kitab tafsir, kita akan jumpa yang sama dan yang berbeza. Dengan pengetahuan, dengan kita belajar dan sebagainya, kita boleh sekurang-kurangnya kita dapat faham. Ada setengah-tengah ayat Quran itu ditafsirkan oleh para ulama dengan menukilkan perkataan salafus salih, tabi'in dan seumpamanya. Dia ada berbagai-bagai perkataan yang berbeza. Tapi bila kita cek balik, rupanya nak istilah berbeza tapi konten dia, hujung ceritanya sama. Nak tahu benda tu, tak boleh tidak, memang kena buka kitab, baca tafsir ni, baca tafsir ni. Okey, conclusion dia apa? Kadang-kadang dia bawa pada benda yang sama. Ada juga yang dia berbeza bercanggah. Tapi yang tu kita kata ruang ijtihad. Dia tak boleh, kita tak ada background apa-apa, tak tahu apa pandangan ulama terdahulu, tak tahu pandangan ulama yang zaman ni, kita hurai sendiri ikut kita ya. Dan itulah antara cubaan atau benda yang dicuba dilakukan oleh golongan Quraniyun. Dia tak ambil kira. Mungkin kalau dia ambil pun benda-benda yang berkaitan dengan kepentingan dia. Pasal tafsir itu sendiri, dia ada tafsir bil ma'thur, tafsir dengan teks, dengan nas yang ma'thur, dengan hadis-hadis Nabi, dengan perkataan para sahabah. Ada sandaran dia. Ada tafsir yang tidak bil ma'thur, dipanggil bil ra'yi. Bil ra'yi ini dengan pendapat, dengan ijtihad. Jadi setiap daripada jenis bentuk tafsir ini ada fungsi dia yang kita boleh manfaatkan. Dan bila tafsir bil ma'thur itu dia punya riwayatnya jelas, kuat sandarannya, kita tak boleh canggah yang tu dengan pandangan peribadi, tak boleh, pasal yang tu dah dijelaskan oleh Nabi. Tapi mana ruang yang Nabi tinggalkan untuk ijtihad, yang tu kita kata adalah ruang untuk dibahaskan, dibincangkan dari sudut makna dia membawa maksud apa. Dan itu situlah tempatnya para ulama berbeza pandangan dalam satu-satu hukum. Umpamanya contoh dalam Quran ada ayat tentang tempoh iddah seorang perempuan yang diceraikan. Ayat Quran ialah thalathatu quru. Tiga quru tu membawa maksud apa? Jadi para ulama Hanafi, Syafi'i, dia buka faham yang berbeza. Yang satu kata quru ialah tiga kali suci. Yang satu lagi kata quru ialah tiga kali haid. Kalau orang kita kata apa beza tiga kali suci, tiga kali haid? Dia berbeza dari sudut tempoh pada ketika wanita itu diceraikan. Barangkali yang tu lebih cepat, barangkali dia jadi lebih lambat. Jadi yang tu beza dia. Kalau dia diceraikan ketika dia suci, lepas tu dia haid, nak suci pula baru nak kira satu, kan? Kalau kita tiga kali suci jadi panjang untuk kawan tu. Tapi kalau kata dikira tiga kali itu ialah quru, ialah tiga kali haid, maknanya
Kalau hari ni dia kena cerai, esok dia haid. Ha, cepat sikit kiraan dia. Sip dia masukkan. Jadi ayatnya sama, perkataannya sama, huraian itu berbeza. Macam mana boleh berbeza? Maka para ulama akan tengok pada teks, tengok pada penggunaan, tengok kepada syarahan huraian para sahabat, dan hasilnya berbeza. Sama juga macam selalu kita ambil contoh aula mastumun nisa, kan, sentuh perempuan ketika dalam wudu, kan, batal atau tak batal wudu. Itu juga dihuraikan dengan perkataan yang berbagai-bagai di kalangan ulama. Ada ruang untuk faham yang berbeza, dan dia tidak terhad, hanya kita hanya pegang pandangan ni, kita tak boleh kira pandangan tu. Tak, semua tu duduk dalam level yang boleh dipegang dan boleh diterima. Cuma bila kita tengok hujah mana yang lebih berat untuk kita pilih. Sama juga dengan ayat tentang puasa tu, walladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Bagi orang yang tak mampu, yang lemah tu, bagi dia fidyah, bagi makan orang miskin. Ini dalam bab orang yang tak mampu nak berpuasa, dia kena bayar fidyah. Perkataan yutiqunahu itu ada riwayat lain, ada qiraat lain dengan yutawwiqunahu, itu mengundang kepada tafsiran para ulama dan huraian para sahabat, menyebabkan berbeza-beza pandangan ulama tentang orang yang berpuasa, orang yang tak mampu berpuasa, dia terpaksa, dia diizinkan berbuka, baik apakah yang dia kena buat? Adakah dia nak kena puasa balik ataupun dia boleh hanya dengan bayar fidyah? Maka di situ pecah cabang para ulama yang memahami ayat itu dengan sandaran-sandaran dia. Kita bolehlah rigid, kita nak kata tak boleh. Yang pasti kena pegang satu je, jangan pegang yang lain. Dalam keadaan khazanah ilmu ni dibaca, mazhab bukan empat saja dalam dunia ni. Jadi kenapa kita nak kena hadkan hanya pada empat? Kita tolak yang lain, bagi ruang untuk orang menilai, bagi ruang untuk dia. Syarat dia satu, bukan untuk bermudah-mudah. Asas dia tetap dengan takwa. Dan kita akan jumpa sebenarnya, kalau kita turun ke medan, kita akan jumpa orang yang memang apa kita nak bagi, kahwin, mengandung morning sickness apa semua, tak larat nak puasa. Lepas tu kena qada lah, kan. Baik, dia habis morning sickness, mengandung, lepas tu dia bersalin dan menyusukan anak, tak ada menyusukan, tak habis menyusukan anak, mengandung lagi, nak ganti tu bila tu? Muntah-muntah, pengsan apa semua, tak boleh ganti. Letih yang menyusukan anak, kan. Lepas tu kalau berderet 9 tu kalau mengandung, lepas tu dia menyusu. Menyusu tu tempoh katalah setahun, dua tahun, paling lama maksimum dua tahun, kan. Dalam tempoh tu tak larat. Kita pun tak boleh samakan semua orang dengan satu level keadaan. Orang ni boleh, orang tak boleh. Sekarang ni itu kata, bila kita fiqh, maknanya kita faham condition tu. Satu-satu fatwa tu kadang-kadang bila, kalau tidak disebut dengan rapi, boleh menimbulkan kekeliruan. Tetapi kita mesti meraihkan, ada sebahagian manusia itu kadang-kadang jalan lepas kelepasan untuk masalah dia ialah dengan pandangan yang agak lebah bagi pandangan ulama yang lain. Ataupun dia tinggal langsung, tak hebat apa. Nak puasa ganti tak boleh buat dah, tak larat. Lepas salin, mengandung, lepas mengandung, saya pergi menyusu, lepas menyusukan, salin, mengandung lagi. Tu macam-macam. Last sekali kalau 9 orang anak, 9 tu kalau 13. 18 tahun. Kalau tiga jenis 13, tak 26 tahun. Nak pergi kampung ganti balik yang ditinggal tu. Jadi dia tak boleh nak rigid sangat. Tak boleh nak sampai kita kata, iyalah, boleh bentuk kebanyakan orang mungkin kita katakan dia kena pegang. Pasal asasnya memang kena ganti. Asasnya memang kena ganti. Tapi bila ada pandangan yang agak terpencil, mungkin ada orang tertentu yang dia boleh, terpaksa itu yang dipakai untuk dia. Allah Ta'ala alam. Yang penting kita tidaklah untuk meremehkan orang lain. Ha, bukan luar kita katakan maksudnya asal ada pandangan kena pegang, tak. Tapi ada setengah orang dia diselesaikan masalahnya dengan bentuk yang macam itu. Baik. Jadi itu cerita tentang bagaimana satu perkataan dalam Quran
dia boleh bercabang-cabang dia pun cara ijtihad dapat. Tapi asasnya yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ni ialah jangan terus kita ambil, kita tinggalkan step awal tadi dengan tafsiran Quran, dengan hadis Nabi dan seumpamanya. Dan mesti nak kena buka kitab tafsir untuk melihat angle para ulama tafsir dalam bidang tu. Dan kita akan jumpa kecenderungan yang berbeza-beza. Kalau kita baca tafsir Az-Zamakhsyari, itu ulama Mu'tazilah, maka huraian dia dalam bentuk yang lain. Sebab orang yang minat sastra dan sebagainya, dia akan rasa nikmat dengan baca tafsir tu, persembahan dia tu. Tapi kalau masa interview, ingat dulu masa interview untuk belajar Madinah, dapat tapi tak pergi. Bila sebut tentang tak tafsir, saya sebut tafsir Zamakhsyari, Tok Syekh yang apa interview tu terkejut. Dia kata, kau tak boleh baca kitab tafsir ni melainkan kau dah belajar sampai tahun 4 kuliah syariah dan kau dah faham ilmu Islam, baru kau baca kitab tafsir tu. Pasal dia bimbang kalau salah, tak ada ilmu baca boleh hanyut. Pasal dengan kekuatan persembahan dia, dia boleh convince orang yang baca. Tapi sebenarnya dia bawa kepada kecenderungan pahaman Mu'tazilah. Ha, macam tu. Sama juga macam ada kawan yang nama apa eh, Dr. Hassan Al-Bura, anak kepada Mustafa Bura. Ingat pernah sembang dulu duduk serumah dengan dia, pengarang kitab Fikman Haji tu kan, anak dia. Dia pernah sebut dia tak bagi baca kitab Al-Muhalla. Al-Muhalla ni ialah kitab fik karangan Ibn Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri. Dia kata kalau tak ada asas bazak yang lain, kalau baca yang tu pakat jadi Zahiri, memang boleh, dia boleh convince kita dengan hujah dia. Ha. Itu nak tunjukkan apa? Ialah kita perlu ada pembacaan yang agak lebih luas untuk kita boleh berinteraksi dengan teks, supaya kita tak cepat mudah sangat orang sebut yang tu kita ikut. Dia ada perbandingan, lambat sikitlah kalau kita nak ni kan. Baik, jadi macam yang dibangkitkan oleh pengarang kitab kita ni, bila bab tafsir, kena buka dulu kitab-kitab tafsir, baca dulu baru kita boleh huraikan. Jangan terus kita buat huraian sendiri hanya dengan 2-3 patah perkataan yang kita tahu, akhirnya jadi salah. Dan itu telah dilakukan oleh ramai manusia. Ha, kalau di alam Melayu ni juga, yang golongan Quraniyun itu sebenarnya dia cuba buat macam itu, akhirnya jadi salah. Begitu tafsir, demikian juga dengan hadis. Demikian juga dengan sosok tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh huraikan, deskripsikan tentang Nabi kalau kita sepatah hadis pun kita tak baca. Kita tak tahu tentang hadis Nabi pun kita andaikan sendiri berdasarkan cerita-cerita yang kita dengar. Maka itu satu benda yang tidak wajar. Maka kita kena baca hadis, kita kena dengar dulu baru kita boleh faham suasana zaman Nabi macam mana, apa yang tindakan Nabi buat. Ha, dalam semua aspek, bukan sekadar ibadat, tapi juga berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan suasana sosial dia, ekonomi zaman Nabi, pengurusan. Ha, pasal yang Nabi, termasuklah semua benda, Nabi tak rigid. Pasal tu bila ada orang dia cukup, apa nak istilah, bukan resis kot, kononnya terlampau Islami, sampaikan seakan-akan macam ada satu larangan dan sekatan untuk kita bergaul dengan golongan bukan Islam. Seakan-akan Islam yang tulen tu mesti tulen dia saja, dengan orang lain jangan langsung bergaul, dan akan macam ada satu permusuhan yang nyata. Sedangkan bukan macam itu. Ternyata kalau kita baca hadis, Nabi punya interaksi yang baik dengan golongan bukan Islam. Ayat Quran pun banyak sebutkan tentang benda-benda yang macam itu. Suasana perang tu suasana perang, suasana pengkhianatan, suasana pengkhianatan, Nabi halau Yahudi, Nabi halau apa semua tu, itu suasana yang lain. Tapi lah suasana harian, keadaan biasa, muamalahnya normal. Nabi boleh letak pajakkan baju besi Nabi kepada Yahudi, kan? Sahabat boleh berniaga dengan Yahudi dan sebagainya, menunjukkan itu suasana harian. Tapi bila ada keadaan-keadaan tertentu yang kita katakan berbeza, itu datang hukum yang berikutnya. Dan para ulama sebenarnya memang bincang tentang bila kita jihad menentang bukan Islam tu atas konsep apa? Adakah kerana kekufuran dia ataupun kerana ancaman yang dia buat? Nah, memang ada perbahasan ulama tentang benda yang macam tu. Dan kita nak faham tentang Nabi tu, mau tak mau kita kena baca hadis. Itu yang disarankan oleh pengarang kitab kita ni.
baru kita boleh faham bagaimana tindakan sahabat, baru kita boleh faham kenapa boleh sampai tiga orang sahabat kan yang tak datang dan tak ikut serta perang Mu'tah tu, perang Tabuk kan, perang Tabuk tu, kenapa dia boleh sampai ke tahap rasa bersalah yang sangat tinggi, padahal dia boleh je gunakan excuses yang digunakan oleh golongan munafik. Tapi kena latar kehidupan dia, keimanan dia, pergaulan dia dengan para sahabat yang lain menyebabkan dia tak tergamak untuk mengkhianati kebenaran yang Nabi bawa, untuk dia tipu Nabi dengan alasan-alasan yang tak munasabah. Dan bagaimana, kan ada cerita dalam perjalanan Nabi tu, Nabi tanya mana pergi kawan ni, ada orang bangkit kata dia munafik kot, kan ada sahabat lagi kata aku tak kenal kau ni melainkan dengan kebaikan je. Ha, jadi kita kalau kita tak baca latar sahabat macam itu, kita tak boleh nak faham siapalah tiga orang ni tak sampai sanggup untuk diseksa dalam bentuk boikot lama tu, 50 hari boikot tu. Kita kalau kawan-kawan rimuh daripada grup WhatsApp pun kecil hati. Tak? Kalau unfriend Facebook tu, makan dalam tu, baru unfriend, kalau kena block lagi. Tapi kalau kita faham masalah sebagainya, mungkinlah akan meredakan kita. Tapi sahabat Nabi tu sanggup sampai 50 hari. Dan bagaimana bila diangkat hukuman itu, yang pakat-pakat boikot selama 50 hari ni boleh bergegah, berlari, bekerjau untuk bagi tahu benda ni. Jadi kita bila kita baca hadis, kita baca sirah para sahabat tu, kita kena satu persepsi yang nampaklah nak bagaimana sahabat tu. Dan dalam masa yang sama, kita tidak jadi terlalu ideal tentang generasi sahabat, pasal kita akan jumpa dalam sejarah Nabi rejam orang, Nabi sebat sahabat, Nabi ada yang kena pukul, ada yang bergaduh sama-sama dia. Itu generasi sahabat, generasi yang sangat mulia, generasi yang sangat hebat, tapi itu masih manusia yang still ada sana sini kesilapan, kesalahan dan sebagainya. Nah, jadi itu penting supaya kita tidak salah tanggapan tentang generasi tersebut. Baik. Dan juga sebahagian tulisan di bidang hadis memberikan satu tempat khusus untuk bab sejarah Nabi SAW seperti Sahih Bukhari. Ini cerita tentang memahami, kalau kita baca Sahih Bukhari, dia ada bab manaqib sahabat. Mana kita nak tahu tentang keutamaan sahabat, keutamaan ansar, keutamaan sahabat tu, keutamaan sahabat ini. Kita baca hadis, kita akan jumpa sahabat seperti Abu Bakar, apa kelebihan dia, sahabat seperti Umar, Ali, apa lagi, Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata siapa yang nak baca Quran seperti mana ia diturunkan, Nuh baca seperti Ibnu Ummi Abd, iaitu Ibnu Ummi Abd itu Abdullah bin Mas'ud. Bila Nabi baca Quran tersilap, Nabi cari mana Ka'ab, menunjukkan keutamaan Ka'ab. Ada hadis tentang Abu Musa Al-Asy'ari baca Quran, Nabi dengar sedap, Nabi puji bacaan dia. Jadi kita nak tahu tentang sahabat ni, kita baca hadis-hadis macam tu, dan dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis sebut tentang benda-benda ni. Baik, jadi bahan sejarah dalam kitab-kitab hadis lebih sesuai untuk dijadikan rujukan jika dibandingkan dengan riwayat dalam kitab-kitab sejarah umum. Nak tegaskan apa? Kalau orang kata baca hadis ni kita tak dapat satu gambaran yang tepat. Tak, sebenarnya bila kita baca, itu adalah rujukan asas yang lebih sesuai untuk kita pegang. Yang kita sebut minggu lepas kan, bila ada ruang kosong yang tak sambung, tak kena, baru kita ambil riwayat tu yang mana tidak bertentangan dengan cerita asal, baru kita tampung. Kita tak boleh ambil kitab tarikh pegang yang tu, rupanya dalam kitab hadis ada hadis berkaitan benda tu tapi dengan barangkali fakta yang berbeza, berlawanan. Bila berlawanan, kita nak kena pegang yang hadis, kita tinggalkan yang tu. Baik, khususnya kitab kumpulan hadis sahih yang merupakan hasil kerja keras dan penelitian para ahli hadis, baik dari sudut teks maupun sanadnya, hal yang tidak pernah dialami oleh kitab-kitab sejarah. Jadi kitab hadis ini, dalam banyak kitab-kitab yang ada, apa ulama buat?
ulama akan ambil saring-saring-saring, himpun pula yang sahih. Kan? Macam yang dilakukan oleh ramai, salah satunya Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, hadis yang dapat kat dia punya banyak, dia ambil yang sahih je. Kalau yang lain, kalau kerja yang agak moden sikit, Al-Albani umpamanya rahimahullah, ialah walaupun adalah kekritikan-kritikan terhadap beberapa penilaian dia, tapi effort yang dia buat untuk bidang ini, baca sahib Sunan Abu Daud tu, dia saring balik apa semua dengan disiplin ilmu yang dia pegang, dia ambil yang ni daif yang ada dalam Abu Daud, yang ni yang sahih duduk dalam Abu Daud. Kemudian yang baru ni, yang baru keluar dekat Madinah tu kan, syekh yang daripada India tu kan, apa nama syekh tu, dia ada satu memang silsilah hadis yang sahih je. Benda tu maknanya penumpuan dan penelitian para ulama menyaring hadis-hadis yang banyak, ambil yang sahih, yang tu ada pada hadis kitab sejarah. Orang tak buat macam tu. Jadi bila kita baca hadis, kita akan jumpa yang sudah ditapis dan disaring. Kita jumpa yang tu. Kalau kita baca kitab sejarah, orang tak buat benda tu. Pasal tu kawan kita tanya, ada siapa-siapa tak yang buat semakan semula terhadap tarikh Tabari? Malam minggu lepas kita ceritakan tarikh Tabari dengan segala kandungan yang macam-macam tu. Setakat-setakat search pakcik Google baru ni, tak jumpa lagi lah. Pasal susah kerja tu. Nak tarik, hanya yang ada ialah sebahagian tajuk cabutkan, orang nilai balik, orang kritik. Tapi nak susun balik tarikh Tabari yang banyak tu, berapa jilid tu, tarikh At-Tabari itu Fathul Bari, bukan yang tu. Sejarah ni tarikh Tabari, kitab sejarah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari, dipanggil apa, Tarikhul Umam Wal Muluk, sejarah umat dan raja-raja. Tafsir Tabari ada orang tahdzib, ada orang select, edit balik, ambil yang elok. Tapi tarikh ni rasanya macam belum jumpa lagi. Susah kerja tu. Kalau tidak, kalau nak buat tarikh, dia buang semua. Boleh kita banyak nak kena buang. Yang ada ialah ulama ambil satu peristiwa, teks, sanad, kritik, ambil yang sahih. Yang tu ada. Tapi the whole kitab tu belum jumpa. Mungkin ada tapi tak puasan. Nak kena cari juga. Jadi sini dia katakan tentang, kalau nak ambil rujukan tentang sejarah Nabi, baik baca yang hadis. Hadis ada orang saring, hadisnya sahih dan seumpamanya, berbanding kitab sejarah. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi tapi perlu diketahui bahawa kitab-kitab hadis tidak menyebutkan kejadian sejarah secara terperinci. Hanya sebahagian saja yang termasuk memenuhi syarat atau riwayatnya sampai kepada penulis. Oleh kerana itu, kitab hadis tidak memberikan gambaran lengkap suatu peristiwa sejarah dan mesti disempurnakan melalui kitab-kitab sejarah hingga tidak menyebabkan kerancuan ataupun kekeliruan. Maknanya, kalau based pada hadis Bukhari, cerita hadis saja, kita tak ada dapat satu gambaran yang komplit. Semua aspek ada dalam hadis, tapi perincian cerita tu tak ada. Nah, itu yang menyebabkan para ulama dia akan cari juga sumber yang kita kata hari tu ni, kitab sejarah untuk tampung benda tu. Sebagai contoh yang diberikan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang Bani Mustalik tanpa peringatan terlebih dahulu. Hal ini melanggar prinsip baginda sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam ayat Suratul Anfal ayat 58. Jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Baik, sedangkan dalam kitab sejarah disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada Bani Mustalik. Ini dalam otak kaki. Dalam otak kaki ya. Kalau kita hanya mengambil riwayat hadis tanpa berusaha mengetahui hukum Islam dalam masalah ini, kita akan membuat kesalahan yang besar. Ayat ini huraian dia nanti kita jumpa ketika peristiwa tu. Bani Mustalik dalam riwayat Bukhari sebut serang.
tanpa ada peringatan dan ancaman. Tapi ayat Quran kata sebelum serang patut kena bagi ada step dia tu, bukan menyerang tiba-tiba. Ha, tapi dalam apa namanya kitab-kitab fiqh dibincangkan condition bila masa yang serang tiba-tiba, mana yang kita kena ikut step dan sebagainya. Jadi perincian itu ada sebenarnya. Jadi poin yang nak bagi ialah rujukan kita hadis. Itu yang utama, itu yang telah disaring. Tetapi kalau hanya bergantung pada yang tu saja pun barangkali boleh jadi salah tafsir. Complicated tak? Itu kerja ulama, kerja kita tak ada dengar macam tu jelah. Apa dah hari tak detail. Dan bila tak detail di situ menyebabkan ulama khilaf. Ulama bila rujuk pada hadis saja, dia akan menyebabkan ada tanggapan yang berbeza. Tapi bila ada yang dia pergi jauh sikit lagi sebab urut hadis. Ha, dia sebab urut hadis tu dia akan dibantu oleh riwayat sejarah. Riwayat sejarah tu akan membantu. Ha, itu bezanya. Dan tak ada orang perfect dalam masalah penilaian macam ni. Akan adalah yang tersilap. Macam itulah. Baik, tapi kerana hadis-hadis dalam kitab hadis diurutkan sesuai dengan nama perawi seperti kitab Musnad Ahmad atau sesuai dengan pokok perbahasan seperti Kutubus Sittah tanpa memperhatikan unsur waktu, maka sulit bagi seorang peneliti untuk menentukan sebuah hadis dari segi waktu. Dan di sini kitab-kitab sejarah yang diurutkan sesuai dengan waktu, yakni dengan kronologi, memegang peranan dalam menutup kekurangan ini di dalam banyak situasi. Hadis dia tak sebut bila berlaku benda tu. Para ulama nak kena kaji pula. Kawan yang riwayat hadis ni nama dia siapa? Dia ni Islam masa bila? Islam dia dulu ke ataupun ada riwayat yang lain yang mungkin berbeza Islam yang kemudian? Macam hadis tentang sentuh kemaluan batal wuduk ataupun tidak kan? Salah hadis Talq bin Ali dengan hadis Busrah. Salah satu penghujahan para ulama ialah cek yang mana dulu Islam yang mana kemudian, maka digunakan kaedah apa dia? Nasikh mansukh. Yang datang kemudian dengan riwayat pasal dia Islam kemudian, maka apa yang dia bawa memadamkan hukum yang terlebih awal. Yang tu bukan dia senang nak cari tu. Dia kena kaji pula siapa dulu siapa kemudian. Itu pun sebenarnya belum tentu lagi mesti itulah indikator dia. Jadi itu benda yang kurang dalam kitab hadis pasal dia tak ikut susun kronologi. Dia berdasarkan kepada, kalau musnad dia berdasarkan kepada perawi di kalangan sahabat. Musnad Ahmad, Imam Ahmad punya kan. Dia akan susun semua hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Aisyah. Berapa ribu hadis yang Aisyah riwayat, semua dihimpun satu. Lepas Aisyah siapa? Ambil orang lain. Abu Hurairah. Senarai pula Abu Hurairah siapa dia? Mus'ab bin Umair apa dia? Abu Bakar sendiri apa dia? Itu kitab musnad, susun atur dia. Kalau pakai kitab Sunan Sittah yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ibnu Majah tu, susunan dia ikut topik. Tambah kalau Imam Bukhari, hadis satu hadis tu dia kerat tiga kadang-kadang tu. Dia ambil pangkal letak untuk topik yang nu, dia ambil yang tengah untuk topik yang ni, yang kemudian topik yang tu. Bila ulama cek balik, rupanya dia satu hadis dia. Teknik penulisan itu perlu difahami. Kerana tu orang yang study macam ni, dia kena study teknik penulisan ulama. Bukan senang benda tu. Macam Sahih Muslim, dia punya susunan hadis tu lebih cantik. Tapi tajuk siapa bagi? Orang kemudian, Imam Nawawi yang bagi tajuk untuk bab-bab tu. Dia sendiri dia longgok macam tu lah. Pandai-pandai lah buat. Jadi jasa besar pada kalangan ulama yang kemudian ni. Baik. Jadi macam ni dia kata, untuk peristiwa-peristiwa sejarah kena tengok apa yang ada dalam riwayat sejarah. Sejarah tu akan atur kronologi. Bila clash, bila bertentangan, kita akan tarjih hadis. Bila dia bertentangan dari sudut masa apa semua, kita akan tarjih hadis. Kalau hadis sebut malam, riwayat sejarah kita siang umpamanya, kita pakai yang tu. Yang itulah penisaring. Kan? Baik. Dan di sini kita hadis kuno, kita hadis yang lama yang terlengkap adalah Al-Muwatta. Muwatta siapa sekarang? Malik. Sahih Al-Bukhari.
Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidhi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibn Majah, Musnad Ad-Darimi dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi tengok letak kaki bawah dia kata Miftah Kunuriz Sunnah, karya Winsing, memberikan gambaran tentang sejumlah hadis penting yang ada kaitannya dengan masalah sejarah, sebagaimana kitab dan sejumlah orientalis dalam takhrij hadis-hadis sejarah. Tuan-tuan, sebelum adanya ni teknologi pusat-pusat hadis buat keluarkan, apa nama, nak tahu tentang hadis tu, kita tap satu patah perkataan, dia keluarkan hadis tu. Kalau yang pandai sikit, dah ada Maktabah Syamilah kan. Sebelum keluar benda-benda yang macam itu, sebelum ada CD hadis Sunan Sittah ke bala-bala semua tu, yang indekskan hadis ini ialah orientalis. Orientalis tu, Jerman, Belanda tu, Winsing tu, kitab dia yang saiz tebal, saiz panjang tu, yang tinggi tu, tebal-tebal tu, ada dalam 16 jilid kot. Indek dia. Nak cari satu hadis, kita kena tahu, kalau macam satu kaedah dia, nak cari hadis tu duduk dalam kitab apa, dalam riwayat siapa, Bukhari ke Muslim ke apa semua tu, kita dapat hadis je, kita tak tahu hadis tu kat mana, buka indek dia. Nak cari buka indek tu, nak cari apa tu? Macam kalau kita buka kamus, kita kira huruf kan, A cari ke bahagian A. Yang ni Winsing ni, dia akan guna perkataan yang paling rare dalam teks tu, apa cari kat dia. Dia akan senaraikan, kalau kha Bukhari, ba kha Bukhari, mim Muslim tu, dal Abu Dawud, nun Nasa'i, ta Tirmizi, itu jasa orientalis. Main-main. Kalau daripada Islam tu, pahala berganda-ganda tu. Sebelum orang Islam sendiri buat keluar indeks. Ingat main-main. Jadi yang ni disebutkan Miftah Kunuriz Sunnah ini adalah karya Winsing, ulama orientalis, dan dia telah pun indekskan di mana nak cari hadis-hadis ni dalam kitab-kitab sunan yang ada. Senang amat benda ni, susah oh. Sekarang keyboard warrior senang aja, petik semua dalam Google tu dapat belakang. Dulu nak cari, nak kena beli kitab tu, buka satu-satu, apa perkataan dia. Sekarang ni hantar WhatsApp je, ustaz tolong bagi cek hadis ni sahih ke tidak. Tag Arab apa pun tak ada, kita dah terjemah pula tag tu. Seksa lah. Kita duduk agak-agak, ini apa dia perkataan. Cari pula dalam ni, buka lah internet tengok. Kadang-kadang kalau blur, tak tahu apa perkataan nak cek benda ni. Biar. Kalau tak jawab tu, kadang ada stuck macam tu lah tu. Kalau ada Miftah Kunuriz Sunnah boleh. Pasal yang penting dia ada satu word Arab, bolehlah kita senang sikit kan. Tidak nak rekor lah hai. Hanya orang rajin lah dia boleh agak. Yang ni apa perkataan yang sesuai, cek lah Arab dia pula. Bagi hak Inggeris tak bagi, bagi yang Melayu ni tam, apa benda dia keluar. Baik, sama mana kita. Baik, walaupun kitab-kitab hadis mencakupi bab mengenai tanda-tanda kenabian, mukjizat dan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang pertama menulisnya dalam bentuk kitab tersendiri adalah Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi yang meninggal dunia tahun 212 Hijrah. Seorang ahli hadis terpercaya dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian. Jadi kita tadi, walaupun kitab hadis ni dah cover dah berkaitan bab tentang kenabian, mukjizat, ciri-ciri Nabi, Syama'il apa semua, tapi yang bawa keluar topik tu jadi satu kitab khas. Orang pertama dia kata ialah Al-Firyabi rahimahullah, Dalailun Nubuwah. Lalu Ali bin Muhammad Al-Madaini Al-Madini, Ali bin Muhammad Al-Madini yang meninggal dunia tahun 225 Hijrah, dalam kitabnya Ayatun Nabi. Kitab ni tuan-tuan, sebahagian tu kita tak jumpa dah, kita cuma tahu nama aja. Nama ni tahu daripada mana? Tuan-tuan tengok letak kaki tu, nombor 19,
Ibnu Nadim. Ibnu Nadim ni dia ada satu kitab tebal macam tu lebih kurang, dipanggil Al-Fahrasat. Indeks. Indeks nama kitab. Kitab berkaitan dengan pemakanan. Dia senaraikan nama kitab. Setakat zaman dia, apa kitab yang keluar. Kitab berkaitan dengan kenabian. Dia senaraikan. Lepas tu orang jumpa kitab tu. Oh, nama ni disebut. Bila cari balik dalam semua kutub khanah, tak ada dah. Barangkali tenggelam di sungai Furat zaman Mongolia datang berlanggar Baghdad kot. Barangkali macam tu. Ha, ada sebahagian tu mungkin dapat separuh je. Jumpa pun kadang-kadang tu, duduk kat Vatican, jumpa dekat Leiden. Ha, kalau yang elok sikit, jumpa dekat Sulaimaniyah, Turki. Ha, kalau tidak, pasal zaman Ottoman dulu, bergerabak-gerabak diangkat keluar pergi ke yang daripada Syria, yang daripada Iraq, yang daripada Turki, dibawa pergi ke barat. Ha, itu antara sebab. Dan ingat dulu syarah saya kata, Arab ni sampai tahap tak reti nilai ilmu zaman tu. Manuskrip itu ni kalau di barat nilai je sampai ribuan ringgit bang kali. Arab tu ambil kertas tu buat lapik tu je, jual kacang tu balut kacang ni, kacang gudok lah. Kertas tu punya tinggi, tapi dia beleng-beleng kot kertas tu warisan pusaka tok wan dia ke tok nenek dia pun semua tu. Jumpa dia buat habuan, kadang buat lapik cawan, jual teh syai dia, letak cawan dia tu. Bila orang buka tengok tu, dia ni kitab mahal ni, manuskrip yang rare. Itu zaman penjajahan dulu. Baik, jadi ini urutan dia. Daripada Yusuf Al-Firyabi, Ali Al-Madini, kemudian Daud bin Ali Al-Asbahani yang meninggal dunia 270 Hijrah dengan kitabnya A'lamun Nubuwah. A'lam An-Nubuwah. Ibn Qutaibah meninggal dunia 276 Hijrah dalam kitabnya A'lamu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam ni tanda-tanda. Ibnu Abi Hatim meninggal dunia 327 Hijrah dalam kitabnya Alamun Nubuwah. Maknanya nama tu sama. Abu Bakar Ibnu Abi Dunya meninggal dunia 281 Hijrah. Abu Abdullah Ibn Mandah meninggal dunia tahun 395 Hijrah. Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani. Ringkasannya telah dicetak, di dalamnya banyak riwayat daif. Al-Asbahani ni. Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili yang meninggal dunia 415 Hijrah dalam kitabnya Tathbit Dalail Nubuwah, dan ini sudah dicetak. Abul Abbas Ja'far bin Muhammad Al-Mustaghfiri meninggal 432. Abu Bakar bin Ahmad Ibn Al-Husayn Al-Bayhaqi meninggal 457. Kitabnya sudah dicetak dan di dalamnya ada hadis-hadis sahih, hasan, daif dan maudhu'. Al-Imam Al-Zahabi memuji kitab ini dalam Syiar A'lam An-Nubala. Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi 450 Hijrah meninggal dunia, kitabnya sudah dicetak. Abul Qasim Ismail Al-Asfahani meninggal dunia tahun 535 Hijrah. Umar bin Ali Ibnul Mulaqqan meninggal dunia 804 Hijrah dalam kitabnya Khasa'is Afdalul Makhluqin. Dan Jalaluddin As-Suyuti meninggal dunia 911 Hijrah dalam kitabnya Al-Khasa'is Al-Kubra, sudah dicetak, mencakupi sejarah, tanda-tanda kenabian dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuliskan banyak kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah meringkaskannya. Pengarang kitab ini diringkaskan yang tu. Dan tulisan ini tidak cukup untuk menyebutkan seluruh karya tulis yang ada. Banyak karya-karya lain. Ni pengarang kitab kita ni, Al-Akram di Al-Umari hafizahullah, dia kata yang dia senaraikan ini tak cukup untuk menggambarkan begitu banyak tulisan ulama tentang topik yang dibincangkan ni. Dia cuma senaraikan sebahagian dia. Selain daripada yang dia sebut ni, 20 nama yang ada ni, banyak lagi tulisan para ulama sepanjang zaman tentang topik khas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita boleh cek balik yang dia sebut, yang mana sudah dicetak apa semua tu, kalau rajin mencari ya, tanya toki buku dah terjemah ke belum. Kadang-kadang dah terjemah kita tak tahu. Dan yang produktif dalam menterjemah ni memang belah Indonesia. Haraplah Melayu tak ada lah.
kita pun pakai Indonesia, dan kesan dia macam kita sebut sebahagian daripada terjemahan dia tu tak tepat, tak sesuai dengan bahasa kita, dan kadang-kadang kalau yang tak berapa jujur tu dia skip banyak benda pasal susah nak terjemah ni, susah terjemah, payah-payah nak pusing, tak boleh ni, tak boleh, tinggal lah, nanti yang kadang-kadang tinggal. Baik, kitab Syama'il adalah kitab yang menceritakan tentang akhlak, adab, sifat dan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli ilmu yang pertama kali menulisnya dan menjadikannya sebuah kitab tersendiri adalah Abu al-Buhturi Wahab bin Wahab al-Asadi yang meninggal dunia tahun 200 Hijrah dalam kitabnya Sifatun Nabi. Yang tuan-tuan tahu Syama'il, Syama'il Muhammadiyah ni siapa karang? At-Tirmidzi kan? Seakan-akan dalam dunia satu itulah kitab Syama'il kan? Hari ni kita jumpa. Yang lebih awal daripada tu ialah Wahab Al-Asadi. Tahun 200 Hijrah dengan kitabnya Sifatun Nabi. Kemudian Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Madini yang meninggal 224 Hijrah dalam kitabnya Sifatun Nabi. Nama sama. Daud bin Ali Al-Asbahani 270 Hijrah kitabnya Sifatu Akhlaqin Nabi. Sifat akhlak Nabi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Nadim dalam Al-Fahrasat. Dan kitab yang lain ialah At-Tirmidhi yang meninggal dunia 279 Hijrah dalam kitabnya Asy-Syama'il An-Nabawiyah Wal-Khasa'is Al-Mustafawiyah. Syama'il Muhammadiyah yang tuan-tuan dapat tu nama penuh dia yang ni. Asy-Syama'il An-Nabawiyah Wal-Khasa'is Al-Mustafawiyah. Dan kitab ini sudah dicetak, bukan tekak sudah dicetak, dah diterjemah pun bahasa Melayu kita kan. Abu Syekh Abdullah bin Muhammad bin Hayyan Al-Asbahani yang meninggal dunia 369 Hijrah dengan kitabnya Akhlaqun Nabi Wa Adabuh, akhlak Nabi dan adab-adabnya, sudah dicetak. Abu Sa'id Abdul Malik bin Muhammad An-Naisaburi meninggal dunia 406 Hijrah dengan kitabnya Syaraful Mustafa, kemuliaan Mustafa. Abu Abbas Al-Mustaghfiri 432 Hijrah meninggalnya dengan kitabnya Syama'ilun Nabi. Al-Qadhi Iyad meninggal dunia 544 Hijrah dengan kitabnya Kitabus Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Al-Qadhi Iyad ni kitab yang dia tulis tu, kalau kita baca Sahih Muslim, Syarah An-Nawawi terhadap Sahih Muslim, kita akan jumpa An-Nawawi banyak kut perkataan Al-Qadhi Iyad dalam kitab dia. Apa yang Al-Qadhi Iyad huraikan, tafsirkan satu-satu hadis, An-Nawawi akan kutip. Yang itu kita jumpa dalam sahih, dalam Syarah Sahih Muslim. Tapi kitab itu sendiri dah pun cetak, maka boleh baca lah kitab itu. Dan merupakan kitab yang lengkap. Hadis-hadisnya ditakhrij oleh As-Suyuti dalam kitabnya Manahilus Safa fi takhriji ahadithis syifa. As-Suyuti datang, kau tu dah tulis kitab, dia cek je hadis tu dulu kat riwayat mana, dia pergi takhrij. Sudah dicetak dan disyarah, ini diterangkan oleh beberapa orang ulama, di antaranya ialah Ali Al-Qari yang meninggal dunia tahun 1014 Hijrah dalam kitabnya Syarhus Syifa, syarah kepada syifa. Syifa tu apa? Kitab Al-Qadhi Iyad tadi. Yang ini pun sudah dicetak. Al-Khafaji dengan dalam yang meninggal dunia tahun 1069 Hijrah dalam kitabnya Nasimur Riyad fi Syarhi Syifa'i lil Qadhi Iyad. Orang penulis Arab ni dia bila buat tajuk tu dia suka dia punya irama tu sama. Dia bagi rentak dia sama. Juga Ibn Kathir yang meninggal dunia tahun 774 Hijrah dengan kitabnya Syama'ilur Rasul, ini juga sudah dicetak. Cerita dah cetak maknanya dalam bahasa Arab. Tugas tuan-tuan nak mengisi masa lapang dengan membaca sirah Nabi ini, kalau kata nak baca kitab hadis pun payah, cari kitab-kitab yang macam ini untuk kita baca. Di situ disebutkan tadi ada hadis sahih, ada juga hadis dhaif, bahkan tak mustahil ada yang palsu. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu apa yang ada. Jangan cerita pasal rambut Nabi ke, baru ni cerita tapak kaki Nabi kan. Kalau kita tak tahu benda tu dalam yang disebutkan, orang goreng senang aja, orang jual kita senang. Mana nak tahu? Tapi kita baca, kita ada maklumat, dia punya persepsi tu jadi beza. Baik, sikit lagi nah.
Kitab-kitab sejarah Nabi dilihat dari segi ketelitian berada di peringkat ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Dan yang memberinya nilai lebih-lebih adalah penulisannya sudah dimulai sejak zaman dahulu, iaitu pada zaman tabi'in, di mana para sahabat radhiyallahu anhum masih hidup dan tidak menentang penulisan sejarah Nabi yang menjadi bukti persetujuan mereka. Anak-anak sahabat yang tulis pun buku-buku ni. Jadi pak dia tak bantah, anak pak-pak menakan tak bantah, di kalangan sahabat mana ada endorsement lah benda tu. Para sahabat radhiyallahu anhum tahu persis tentang sejarah Nabi kerana mereka mengalami masa-masa sejarah tersebut dan ikut ambil bahagian di dalamnya. Cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketergantungan mereka dan keinginan mereka untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan dan memakai sunnah-sunnahnya dalam setiap hukum menjadi sebab tersebarnya kisah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah praktik dari ajaran Islam. Beberapa sahabat radhiyallahu anhum terkenal dengan memperhatian besar mereka terhadap sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As dan Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhum. Baik, jadi penulisan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dimulai sejak zaman dahulu, memperkecilkan kemungkinan adanya pemalsuan atau terputusnya mata rantai sejarah itu sendiri. Baik, apa konklusi dia? Konklusinya ialah sumber utama Quran, lepas tu hadis. Kelebihan hadis pasal dia senang dan sudah disaring. Tapi apa kekurangannya? Ialah dia tak gambar gambaran yang lengkap. Kalau base yang itu saja takut silap. So sumber ketiga ialah kitab-kitab sejarah. Apa kelebihan kitab sejarah ni? Ia ditulis sejak zaman yang awal. Zaman tabi'in dah tulis dah. Jadi dari sudut kesinambungan tu banyak. Apa kekurangan dia? Kekurangannya ialah pada dia tidak ditapis sama macam hadis. Maka fungsi dia tu ada sikit berbeza. Kelebihan dia yang lain, dia akan menyambung cerita-cerita yang tak tersambung dalam yang ada dalam hadis, dan dia juga membantu memahami latar satu-satu hadis. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti dekat tu dulu. Insya-Allah dalam lain masa kita akan bincangkan tentang beberapa kajian ulama sejarah berkaitan dengan penulisan hadis ini sendiri. Wallahu taala alam. Ada apa-apa tuan-tuan nak sembang? Ha. Mungkin yang dulu tadi tu yang mulai betul yang Nabi dan segala Umi tu. Okay, ada yang berkumpulkan pada orang kata Nabi tu berumi, dia pun ada Nabi keluarga bangsawan, kemudian bangsawan kuat dan sebagainya. Dia pun tahu macam. Jadi, sebenarnya dia jumpa orang ni bukan seorang tu, tapi ramai yang berpegang macam ni. Dia orang kata mustahil Nabi tu, keluarga bangsawan tak diajar macam ni. Jadi pada masa Allah Ta'ala alam. Yang pertama sekali, itu asas kita ialah persepsi kita dengan teks Quran. Pasal Quran yang sebut Nabi itu ummi, kan? Jadi kemungkinan-kemungkinan tu kita letak tepi dulu. Quran dah bagi tahu yang tu, maka kita terimalah Nabi itu ummi. Cuma bezanya ialah adakah Nabi itu ummi sejak daripada kecil sampai Nabi wafat, ataupun selepas daripada penurunan wahyu, selepas maknanya tak timbul lagi keraguan Nabi ambil daripada barat, daripada falsafah apa semua tu, mana dah establish pengetahuan itu, ada tak kemungkinan yang Nabi akhirnya pandai membaca? Yang part itu kita kata ada ruanglah untuk dibahaskan dan dibincangkan. Maknanya kalau dia ada yang kata Nabi ni di hujung hayatnya sebenarnya dia tahu membaca, yang tu tidaklah kontradik dengan ayat. Pasal ayat tu rujuk tentang kebangkitan di peringkat awal kehidupan, awal kenabian, kan? Jadi kalau yang tu perselisihan, kita kira pilihlah masing-masing, tak apa. Tapi kalau daripada awal menafikan Nabi tak ummi daripada kecil, kita nak explain apa Quran tu? Nak explain apa? Itu susah lah. Jadi orang yang bahas tu kita kena bagi tahu dia, kalau dia nak kata Nabi tu
di hujung hayatnya pandai membaca. Pasal memang argument dia ialah selepas Nabi dapat wahyu, maknanya dah istiqrar kan. Orang tak ada satu sangkaan yang, pasal antara hikmah kenapa Nabi tak boleh membaca ialah orang akan tuduh yang ni ialah hasil daripada penelitian Nabi terhadap kitab-kitab Aristotle, Plato, Plotinus, Socrates, apa makna ni Pythagoras apa semua tu. Maka Nabi hadamkan semua ilmu barat, ilmu timur, maka jadilah Islam. Pasal Nabi pandai baca. Jadi part itu ditutup dengan Allah Ta'ala kata Nabi tak pandai baca. Selesai dah kan? Baik, barangkali itulah sepanjang hayatnya sampai Nabi wafat. Barangkali juga bila dah istiqrar, bila dah establish keyakinan itu, dengan Islam sendiri adalah agama ilmu, Islam yang ajar membaca dengan ayat Iqra, takkanlah Nabi suruh orang baca, Nabi tak mau baca-baca kan? Takkanlah Nabi suruh orang menulis, Nabi sendiri tak tahu. Bahkan ada yang kata dalam perjanjian Hudaibiyah kan Ali yang tulis kan, Nabi suruh padam yang tu, Nabi suruh letak ini, seakan ada arahan Nabi itu menggambarkan Nabi pandai membaca. Cuma orang besar dia ada penulis dia kan, sekretari dia, jadi orang lain tolong tulis. Jadi kalau nak pegang kata Nabi kemudiannya boleh membaca di sebahagian kehidupan dia, mudah-mudahan dia tak ada pertentangan dengan ayat ni. Adalah ruang untuk kita tolerate benda tu. Tapi nak pada awal-awal kata tak, Nabi takkan dah tak boleh baca langsung daripada kecil. Yang tu pasal Quran turun tu, nak jawab hak Quran tu. Kan? Kalau dia boleh, kalau dia tafsir jadi apa? Kan? Dan itu akan menedahkan kepada tuduhan lah yang Nabi dapat ilmu daripada luar bukan daripada wahyu. Itu dia. Wallahu'alam. Boleh? Lagi. Dia macam sebelum Arab pada masa tu memang betapa yang mahu itu umi dan sebagainya lah. Macam mana ada yang daripada mana mungkin ada yang segeri yang boleh baca dalam penelitian ikut keseluruhan? Tak, itu kita katakan pelabelan sebagai umi itu ialah berdasarkan kepada majoriti. Tapi di tengah-tengah itu pasal Mekah itu ialah pusat perdagangan dan sebagainya kan. Kemudian ada di situ hanya ahli kitab, golongan yang pendeta-pendeta yang menuntut kepada dia membaca. Waraqah bin Naufal, dia baca Taurat, Injil. Selain daripada dia ada lagi pendeta-pendeta yang lain kan. Jadi itu antara faktor kenapa ada segelintir yang membaca. Dia tak disebutkan dengan urusan dunia dan sebagainya, tapi dia disebutkan dengan ilmu. Maka dia dapat lah yang tu. Orang lain sibuk dengan jaga kambing tu, nak baca buat apa kambing, bukan nak ada faedah pun baca kan. Suasana masa tu yang simple, dia tak complicated menuntut kepada yang tu. Jadi kalau tanya kenapa yang lain ada, yang lain tu mana dia keluar daripada norm biasa lah. Dia keluar daripada norm biasa pasal dia nak belajar. Ya, zaman tu. Kalau zaman sekarang ni negeri mana? Afghanistan kan antara negeri yang paling rendah celik hurufnya. Kisnya ialah kis irrigation yang rendah, berapa puluh persen sejak zaman lepas Hamid Karzai turun tu kan. Katanya kalau tak silap 20% je yang celik huruf, 80% lagi buta huruf. Bukan apa tak cerdik buat tu, apa banyak pandai tu kan. Tapi pasal tak ada ruang, perang sepanjang masa. Bila nak belajar, baru belajar 2 hari bangunan kena bom pula. Kan, macam itulah. Wallahu'alam. Zaman Tok Wan, orang tua-tua dulu kan bukan tak pandai tapi tak ada peluang membaca. Tambah kalau perempuan tak pergi sekolah kan, tak boleh eh. Kalau suruh baca pandai lagi. Itu dia. Wallahualam. Habis dah kalau? Lagi? Cukup sekarang tu. Mudah-mudahan kita akan, kita jumpa lagi lepas raya. Untuk kuliah lepas raya lah. Kalau untuk program, tuan-tuan dah ada duduk, ada beli kursi. Beli kursi untuk fundraising IQ, yang poster yang jual agama tu lah. Iftar perdana. Yang tu pun satu masalah. Poster pun orang spin. Tapi nak kata apa tu yang poster pun orang spin. Jual agama lah apalah. Padahal kalau kita boleh tahu daripada awal. Tapi kita nak marah pun tak boleh bila poster tu barangkali kurang informatif. Kita kena faham pada level manusia yang dia kena, kita syarah lebih baru dia faham. Jadi tak upayalah
Mudah-mudahan tuan-tuan boleh supportlah benda tu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.